Kamu pernah gak menangkap ikan? Dapet nih. Tuh, teman-teman. Dan udah niat pengen ini si Ami ke rumah sapi gitu kan. Halo teman-teman, ini saya mau ngabuburit. Rencana kita mau manah ikan ya. Mau manah ikan, ini alatnya nih teman-teman. Ini alatnya. Kita akan manah ikan di kolam nih. Kolam punya saya. Di sini ada dua, yang bawah lumayan besar dan yang di atas ini cukup kecil. Baru ditanam kemarin. Di sini ada ikan mas, ada ikan mujair dan juga ada ikan gurame. Bawah juga ada ya? Ada. Nanti kita akan cari yang agak besar biar gampang untuk memanahnya. Sebenarnya saya juga baru pertama kali nyobain dengan alat ini nih. Nanti saya akan jelaskan cara penggunaannya. Oke, ini ada ketapelnya nih dari bahan karet ya. Ini kelihatannya dari karet mentah nih. Jadi ini dijamin kuat. Dan yang paling utama ini nih. Ada busur panah. Busur ya. Kalau busur yang bulatnya ini apa? Panahnya lah intinya ya. Ini tajam banget ya teman-teman. Tajam banget. Bahannya kelihatannya ini dari besi atau baja nih. Jadi nanti kita pasangnya seperti ini ya. Pasang di atas seperti ini. Pasang seperti ini. Terus nanti ininya diikat nih. Diikat sama senar ini. Diikat sama senar supaya nanti pas kena ke si ikannya tidak kabur ke tengah, jadi tetap aman. Jadi tinggal tarik si senar ininya teman-teman. Langsung aja pasang senarnya Mi. Langsung pasang senarnya ya. Di sini suasananya enak sekali ya Mi ya, pinggir hutan. Tiga kali cukup lah ya, tiga kali ngikat ya Mi. Mi pernah gak menangkap ikan? Kan, belum. Nah nanti Amin yang pegang gini ya. Amin yang pegang gini. Pegangnya. Nanti nyangkut kalau pegangnya kayak gitu. Nyangkut. Nah saya akan coba ya. Ini teman-teman saya akan coba ke lumpur ya. Tuh, mantap nih. Menancap dengan sempurna ya. Jadi nanti kalau kena ikan, si yang ini nih, kawat ini akan nyangkut di badan ikan. Jadi bisa kita tarik nanti nih. Ya. Oke, Ming, kita mulai pemburuan, Ming. Yuk. Kita mulai perburuan ikan. Tuh, Ming, banyak ikan mas ya. Iya, ikan mas merah. Oke. Di sini aja. Atau kena ya Mi ya. Yang benar itunya, awas nyangkut. Nanti kena tangan saya nih. Wah, malah menjauh Mi kan. Sumpit Ami tuh. Terus ke ini. Batu. Sok, Ami mah di dia di sini. Sok. Sok. Coba ya, teman-teman. Sebenarnya ya, pegangnya. Oke, di sini.
Gak tenang. Sedikit lagi. Sedikit lagi, teman-teman. Sebentar lagi nih. Coba cari yang atas aja lah, ya, yang agak dangkal ya, teman-teman. Nih, saya akan coba di yang dangkal ya. Ini nih. Tuh, ada. Ini kecil-kecil ini, ya. Benangnya minyak. Kena nih. Kena tuh. Woi. Mantap. Akhirnya teman-teman dapat juga nih. Tuh, jadi nancep ya. Si kawat yang tadi nancepnya di sini nih. Tuh. Kawat yang tadi nancep di sini. Tuh, jalan. Jadi dia bisa ditarik. Mantap nih. Dapat satu, kita cari yang lain lagi ya. Ya. Akhirnya dapat juga, teman-teman. Ini ada sekitar 1 kiloan ya. Ada. Coba ambil ini dulu. Udah ada ini kerencet nih. Simpan di pinggir dulu aja ya. Awas. Akhirnya kena juga nih. Oke, teman-teman. Ini hasilnya nih. Akhirnya dapat juga buat nanti kita buka puasa, nanti akan dimasak ya, Ming ya. Kita cari lagi, kalau satu gak bakalan cukup nih, soalnya si Ami makannya banyak banget. Oke, kita cari lagi. Kita simpan dulu di pinggir ya. Yuk, cari lagi. Coba nih, ikan kecil ya. Iya. Ini kalau yang besar nih. Yuk, mas, teman. Gak kena ya. Kalau yang kecil susah ya. Bisa. Tah, eta. Cari yang agak besar nih. Bisa. Ini ada mi? Ada. Siap. Siap. Kena, dapet nih. Tuh, teman-teman, ini gurame yang kedua. Gimana, Ming? Udah aja? Udah. Ini keburu sore soalnya nih. Tuh, jadi nyangkut yang ininya ya. Tuh, nyangkut nih. Nyangkut, ya. Nyangkut, nge. Baik, gingging, gimana? Kita cari gurame yang tadi ya. Gak mati juga kayaknya nih. Masih hidup nih. Cepat aja nih ya. Coba aja dari sini aja ya. Ini coba di ini gimana ya? Baik. Batu aja. Oke, kita dapat dua ikan ya. Tuh, teman-teman. Kita dapat dua ikan besar. Langsung bawa pulang aja ya, Ming ya. Yuk. Kita masak di rumah buat buka puasa. Ini sekarang udah jam setengah lima nih. Udah setengah lima. Kemarin ada waktu sekitar sejam kita untuk masak. Bawa pulang. Ayo, Ming. Yuk. Gak ada ini, Ming. Itulah, kita bawa pulang kayak gini aja ya. Yuk. Oke. Kasihan ya. Ketepelnya Ami. Buah ikan kagak, buah ketepel kagak, gimana sih? Yuk. Ini masaknya mau gimana nih? Lupa nih teman-teman, saya sebenarnya pengen dan udah niat pengen ini si Ami suruh masak gitu kan.